Sulit sebagai aktivis lingkungan untuk tidak mengaitkan uh, kejadian atau situasi yang sekarang di sana, uh, dengan uh, begitu banyak dekade di mana deforestasi terjadi secara. Uh, besar-besaran uh, di Kalimantan sulit sekali karena memang cukup kita buka Google Earth untuk melihat begitu hancur uh, hutan uh, di Kalimantan Selatan dan di ulu sungai-sungainya uh, yang mengakibatkan hari ini terjadi banjir ada beberapa faktor, tidak hanya deforestasi tetapi hal yang memparah situasinya jelas-jelas deforestasi kenapa? jadi harus bahas tentang fungsi hutan Uh, kita semua mengetahui bahwa kalau hutan sehat, uh, dia menyerap airnya, uh, khususnya dalam tanahnya. Kalau kita babat hutan, uh, yang terparah adalah tanahnya ikut hilang. Dan pada saat hujan, airnya tidak terserap dan tidak tertahankan uh, di hutan dan di tanah. Uh, secara alaminya, airnya akan ditahan tahan dalam tanah atau tertahan dalam tanah uh, di hutan yang sehat dan perlahan uh, airnya akan mengalir ke sungai dan perlahan uh, airnya akan sampai ke ilir situasi sekarang adalah pada saat hutannya hancur airnya uh, yang datang dari hujan hebat yang sedang terjadi beberapa hari atau beberapa minggu terakhir ini di Kalimantan saya sendiri merasa sekali di Muara Terenggeng Air tersebut tidak tertahankan langsung ke sungai, sungai meluap dan terjadi banjir bandang yang kita melihat sekarang di Kalimantan Selatan. Um, ada beberapa saja di internet yang mengaitkan dengan sampah dan lain sebagainya. Sampah itu satu masalah besar. Uh, tetapi kalau terjadi banjir di Kalimantan tidak bisa dikaitkan dengan sampah. Mungkin sampah di kota seperti Jakarta kalau selokan semua pada uh, tertutup oleh sampah jelas bisa mengakibatkan banjir. Situasi di Kalimantan uh, walaupun masalah sampah itu satu masalah yang sangat besar uh, tidak bisa dikaitkan dengan banjir dengan situasi yang seperti itu. Satu-satunya adalah jumlah air yang datang dengan Hujan yang terus-menerus beberapa hari terakhir itu yang membuat uh, banjir sedemikian besar, dan kita harus mengetahui bahwa hal itu dan itu harus betul-betul didengar dan disadari, harus mencerna ide tersebut, bahwa bencana-bencana uh, seperti itu akan terus terulang, dan ada kemungkinan akan semakin parah. Kenapa? Karena dengan perubahan iklim. Pemanasan global ada fenomena-fenomena alam yang intensitasnya menjadi jauh lebih daripada sebelumnya. Kalau terjadi kemarau, biasanya terkait dengan El Nino, kemarau yang sangat panjang, itu terjadi di Kalimantan terakhir di 2019. Uh, dan ada lawannya yang namanya La Nina. La Nina mengakibatkan tahun basah di Indonesia, di mana hujan terus kemarau pun bisa tidak ada sama sekali. Uh, fenomena alam tersebut diperparah sekali dengan perubahan iklim uh, yang diakibatkan oleh manusia, oleh emisi yang kita tahu, emisi rumah kaca, CO2 dan lain sebagainya um, jadi fenomena alam itu punya siklus uh, 2 sampai 8 tahun biasanya uh, seperti El Nino bisa sekarang diperkirakan setiap 4 tahun terjadi dan setelah El Nino yang hebat akan terjadi La Nina, jadi sebaliknya yang hebat juga um, dan itu yang sedang kita alami sekarang, artinya kita sudah tidak punya hutan padahal akan uh, kita hadapi musim hujan uh, yang akan uh, sangat lebih parah daripada sebelum-sebelumnya uh, jadi setiap musim akan uh, lebih kuat Istilahnya musim kemarau dengan El Nino menjadi sangat panjang, musim hujan dengan La Nina menjadi juga sangat dahsyat. Um, ini itu yang kita mesti ingat uh, hari ini kita hanya bisa berharap bahwa hujan cepat uh, berhenti, uh, airnya cepat surut. Tetapi kita harus mencerna konsep ini bahwa hal ini akan terulang terus dan kalau dulu mungkin banjir hebat terjadi setiap 30 tahun atau setiap 20 tahun sekarang mungkin akan terjadi setiap 5 tahun. Artinya dalam semua uh, belum kita bahas masalah restorasi ekosistem dan lain sebagainya, bagi masyarakat harus mengetahui khususnya yang tinggal di dekat sungai bahwa infrastruktur pun harus dipikir. Bahwa uh, mungkin dibuat lebih tinggi, pemerintah juga harus memikirkan dalam hal pembangunan bahwa Pasalah itu akan terulang lagi, dan uh, air yang sedemikian tinggi tahun ini mungkin di laninya berikutnya akan bahkan lebih tinggi lagi. Uh, jadi, itu yang sangat penting sebelum kita memperhatikan ulu-ulu uh, sungai. Uh, di mana deforestasi terjadi uh, selama mungkin dari tahun 60-an eh, sudah ada de deforestasi hebat uh, di Kalimantan pertama untuk kayu kemudian untuk sawit di banyak tempat jelas yang kita harus lakukan uh, setelah kita menyadari pikiran itu bahwa kita harus restorasi ekosistem ekosistem yang sudah dirusak Uh, itu uh, lewat penanaman ulang, uh, di mana terjadi deforestasi puluhan tahun yang lalu, di lahan-lahan yang tidak terpakai pun ada banyak sekali, uh, dibiarkan begitu saja. Uh, semua itu harus kita restorasi agar sekali lagi, pada saat laninya berikutnya, um, dampaknya bisa diminimalisir. Uh, itu sangat penting, kalau kita bahas lahan gambut. Sama pentingnya kita restorasi lahan gambut untuk melawan api di musim kemarau Sama juga untuk melawan banjir Lahan gambut dia menyerap dan mempertahankan airnya Pada saat kita buat kanal, misalnya irigasi Untuk gambut menjadi kering agar kita bisa buat kebun dan lain sebagainya e, Pertama memang di musim e, kemarau rawan terbakar Tapi di musim hujan sekali lagi lewat kanal Airnya langsung ke sungai dan sungainya meluap, jadi sama pentingnya restorasi uh, lahan-lahan yang sudah terdegradasi oleh deforestasi um, sejak lama, uh, dan lahan-lahan gambut pun sama pentingnya untuk lawan api atau banjir bandang. Jadi, pesan terpenting Shani dalam video ini adalah: Uh, untuk masyarakat yang hidup di daerah rawan banjir pinggir sungai, uh, jangan berpikir bahwa banjir yang luar biasa seperti tahun ini akan terjadi cuma 30, 30 atau 50 tahun mendatang. Di masa yang akan datang, banjir seperti itu akan jauh lebih sering dan airnya bisa pun jauh lebih tinggi. Jadi harus mempersiapkan diri dari sekarang membangun rumah lebih tinggi daripada sebelumnya. Uh, misalnya, pemerintah juga harus berpikir bahwa itu sebuah siklus di mana uh, laninya akan menyebabkan. Uh, banjir yang besar di tahun-tahun yang akan datang dan harus siap dari sekarang jadi itu uh, yang Shani ingin sampaikan La Niño, El Nino atau Laninya sama saja, itu sebuah siklus kemarau panjang akan kembali di Kalimantan kemungkinan besar sekitar tahun 2023 dan Laninya sama yang kita hadapi uh, tahun ini akan juga di masa yang akan datang kembali dengan efek yang sama Uh, terima kasih banyak dan saya berharap airnya uh, cepat surut buat teman-teman yang ada di Kalimantan Selatan. Terima kasih.